mati. Manusia tuh gak luput dari kesalahan. Tapi yang namanya kesalahan selalu ada hitungannya. Iya. Tapi bukan berarti setiap hitungan dihubungkan dengan duit, Om Winky. Kasih tahu dulu. Dalam hal ini saya abstain. Batas pemantau keamanan. Jangan sampai gara-gara kiblat musola melenceng terjadi tawuran masal. Pendapat pribadi lo deh, sebagai warga, bukan sebagai ansip. Ya harus itu pakai duit, karena kita taunya cuma itu duit. Nah, sekarang pendapat lo sebagai ansip gimana? Gini-gini, coba berpikir tenang dan dewasa. Banyak kerusuhan terjadi gara-gara duit. Huh? Itu baru betul. Tapi duit juga bisa mencegah terjadinya kerusuhan. Pedus koi. Ibadah itu masalah serius, Pak. Bayangin, 10 tahun lebih kita pada sholat menghadap ke Uzbekistan. Turki. Ke Turki gara-gara sampai salah bangun. Sama yang tahu kan, 10 tahun lebih kita diketawain malaikat. Tapi kenapa kerugian sekiranya gue harus diganti dengan duit? Ya, karena kita taunya cuma duit. Gimana sih lo terus? Oke. Kalaupun harus ganti rugi, berapa biayanya? Mau dibayar pakai apa? Kas RW. Pengen tahu aja dulu, Pak. Oke, gue setuju. Setuju apanya? Gini, Pak RW. Warga minta ganti rugi spiritual per orang 1 juta rupiah. Ahoh. Bayar dong. Kalau ada 100 orang yang minta ganti rugi, berarti 100 juta. Edan. Kenapa harus pusing? Emang Pak RW sendiri enggak harus bayar? Pakai ilmu politik dong, Pak. Jangan repotin diri sendiri. Malahan Pak RW juga bisa kebahagiaan. Ngerti kan maksud saya? Gila, ganti rugi 3 juta per orang. Kalau ada 100 orang berarti gue harus nyumbang 300 juta. Ngalu, Pak. Itu bukan harga mati. Masih bisa ditawar. Sebagian lagi dibayar dengan kas RW dan kas musola, Pak. Ah, berapa sih isi kas lo? Berapa sih duit musola? Keren. Jamaah memang sudah banyak dirugikan oleh kelalaian kita semua. Tapi baru dengar ada tuntutan ganti rugi spiritual. Maklumlah, Pak Ustaz. Zaman terus berkembang. Dan masyarakat makin maju cara berpikirnya. Tapi kenapa soal duit nggak maju-maju? Kegul lagi. Dari dulu. Mungkin masih bisa ditawar, Pak. Tawarnya sendiri. Pikir gue peduli. Enggak. Gini. Utang nyawa, bayar nyawa. Utang ibadah, bayar ibadah. Anu, Pak Ustaz. Saya pikir 1,5 juta per orang, mereka masih mau kok. Enggak ada hubungannya sama duit. Biar nanti saya koordinasi sama Bang Jack. Mau dapat objekan aja susah banget ya. Apa kau biarkan awak lupa? Kenapa kau biarkan awak lupa? Thank you.